sebelum jam 9.30 Menteri menjawab. Yang Muhammad Buki Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya nak ambil sedikit masa saja, iaitu berkenaan dengan butiran 04.40.000 Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia, iaitu berkenaan dengan Rohingya yang kita harapkan perkara ini perlu diambil perhatian oleh kerajaan Malaysia selaku negara yang agak dekat dengan negeri yang dianggap sebagai Gaza di sebelah Asia Tenggara pada hari ini, yang disebut oleh menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Rohingya ini adalah salah satu minoriti dunia yang paling teruk ditindas. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya tindakan drastik yang diambil oleh kerajaan Malaysia ini perlu, sama ada dengan secara diplomasi yang agak proaktif dan lebih agresif. Kerana Rohingya, kalau kita lihat, banyak perkara-perkara yang amat menyayatkan hati kita. Kerana dia tidak diiktiraf oleh kerajaan Myanmar sana. Dia anggap macam bukan bangsa dia ataupun rakyat dia. Ini satu perkara yang amat menyedihkan. Yang kedua, kita lihat Bangladesh pun juga sama. Kadang-kadang mereka nak pergi minta pertolongan di sana, dihalau, ditembak dan sebagainya. Ini perkara yang amat menyedihkan. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat juga dari segi hak asasi manusia, mereka dinafikan. Malahan kita tengok bantuan-bantuan yang nak dihantar ke tempat mereka dinafikan. Bukan saja kerajaan mereka tak nak bantu, malahan kalau ada NGO negeri-negeri lain yang nak pergi bantu, mereka tidak benarkan. Ini ada pengalaman-pengalaman daripada NGO Malaysia yang pergi ke sana yang tidak dibenarkan untuk okay, Gantang, boleh bantuan. Ya, yeah. Kuala Kedah bangun. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya nak tambah sikit saja. Apakah Yang Berhormat Bukit Gantang sedar that National Geographic misalnya pernah menulis dan pernah memberikan gambar-gambar sejarah bahawa Rohingya dulu pernah wujud sebagai satu kerajaan Sultan Sulaiman antaranya, dan mereka pernah ada kerajaan sendiri, wang sendiri, dan mereka memang wujud satu entiti yang berbeza dengan kerajaan Bengali di yang tempat yang sekarang disebut Bangladesh. Jadi mereka memang ada asas yang kukuh ratusan tahun di tempat di mana mereka berada sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Kuala Kedah memang pada abad ke-7 dahulu, memang Arakan ini telah menjadi salah satu daripada kesultanan Islam selama 350 tahun sebenarnya. Yang ketika itu Sultan Mahmud, seorang daripada Sultan Rohingya, memang masuk apa yang disebutkan oleh Kuala Kedah tadi. Dan yang keempatnya, kita lihat bagaimana keadaan buta huruf yang begitu tinggi di kalangan masyarakat Rohingya di sana, yang kita amat menyedihkan kalau dalam suasana dunia pada hari ini kadar buta huruf yang cukup tinggi. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya Malaysia, sama ada melalui OIC ataupun melalui ASEAN, dan boleh untuk bertindak dengan secara agresif untuk memastikan supaya keadaan Rohingya ni, kerana apa yang berlaku di Rohingya sekarang ni telah pun mendatangkan masalah sosial juga kepada kita. Seperti yang disebutkan oleh Sungai Petani tadi, kita bertemu antara dua kepentingan. Satu, kemanusiaan. Yang keduanya ialah soal kedaulatan yang ada di dalam negara kita. Dan yang keduanya, saya nak menyentuh berkenaan dengan butiran 100,000, iaitu pusat serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan, iaitu hal yang berhubung kait dengan soal selatan Filipina. Yang kita nampak yang amat menyedihkan ialah kumpulan yang disebut sebagai Abu Sayyaf, yang merupakan kumpulan yang bertindak. Kadang-kadang mereka menggunakan dengan tindakan agama, kononnya mereka buat ini merupakan satu perintah agama,
sedangkan itu bukan merupakan satu perintah agama. Seperti mereka membunuh orang dengan keadaan yang jenayah yang tak sepatut dibunuh, mereka bunuh. Dan kita tengok pula mereka berlaku penculikan di Sabah di sana. Jadi ini satu perkara yang kita lihat amat menyesal. Jadi saya juga mencadangkan supaya kepada pihak Kementerian Luar ini, supaya pendekatan untuk mengatasi berkenaan dengan golongan ini, mesti kita buat engagement juga dengan kumpulan-kumpulan gerakan Islam untuk kita nak mengadakan, supaya nak berikan penjelasan yang sebenar. Ini bukan kepahaman Islam yang kamu buat, ini bukan ajaran Islam. Ini bukan merupakan ajaran yang diajar oleh Nabi kita, kerana ia mendatangkan imej yang tak baik. Ini saya rasa perlu kita educatekan, kerana mungkin mereka mendapat ajaran ataupun pendidikan yang tak betul, sehingga akan menimbulkan rosaknya imej kepada Islam. Jadi itulah saja pandangan daripada saya. Terima kasih kepada Tok Sri Pengerusi, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Ya, maaf, Kapal.